Assalamualaikum. Ya. Halo, Pak. Ya. Bapak kan langsung Pak dari BNI, kan? Bapak kan cuma konfirmasi muka di sana. Apa betul Bapak memang betul Bapak sendiri Bapak ada melakukan transaksi pembelian pulsa minimal 1 juta kan sebanyak 3 kali, Pak? Enggak. Betul Pak sendiri yang melakukan atau bukan? Bukan, Pak. Itu kartu kreditnya yang pegang Bapak sendiri atau istri atau siapa, Pak? Saya sendiri. Oh, berarti itu pasti bukan Bapak, ya? Iya. Oke, nah Bapak sekarang akan kami batalkan transaksinya, Pak, ya? Iya. Dan sekarang transaksinya akan kami batalkan sekarang. Nah, Pak, sekarang Bapak untuk kami kirimkan untuk pembatalannya, Pak, ya? Iya. Nah, Bapak ada dapatkan pesan masuk, Pak? Belum tahu saya, ya. Coba. Di kotak masuk, ya? Dilihat di pesan masuk, ada kode pembatalan passcode di kotak masuknya? Ada? Ada, Pak. Ah, ada? Ada. Nah, berapa untuk kode pembatalan itu? Itu passcode itu, Pak. Bukan pembatalan itu. Ya, betul, passcode untuk kita kode pembatalannya. Iya. Dibatalkan untuk transaksinya, ya. Itu passcode supaya itu. Supaya jangan masuk ke balance tagihannya, ya. Iya. Nah, nanti Pak, untuk kartunya nanti Bapak ganti kartunya, Pak, ya. Nah, nanti Bapak bisa diambil sendiri atau bisa diantar, itu bisa. Oh, iya. Nah, jadi kapan pun Bapak sempat, Bapak nanti ganti kartunya, ya. Oke. Nah, sekarang terlebih dahulu kita batalkan dulu untuk transaksinya, ya. Iya. Nah, untuk kodenya sudah dilihat, passcode-nya. Itu passcode, sudah Pak. Dilihat untuk kode pembelian. Betul, itu passcode pembelian. Sekarang akan dibatalkan transaksi. Kalau nipu, kan yang pintar dikit lah. Dibatalkan, ya. Lu kalau nipu, dikit pintar gimana? Dikit lah. Lu nipu jangan bodoh-bodoh jadi gitu Bapak lah. Misalnya, agak tidak mau dibatalkan. Iya, coba aja lah. Oh ya, ya. Berarti kalau nggak mau dibatalkan, pasti akan ada iya. Pilihannya, ya. Nipunya yang pintar dikit, Mas. Silakan. Ya.